Petronas cabar waran tangkap Sudet. Di dalam kenyataan ringkas kepada utusan Malaysia, Petronas berkata syarikat usaha samanya di Sudan, Petrodar Operating Company PDOC, sedang mendapatkan bantuan guaman untuk membatalkan waran tangkap yang dianggap tidak sah itu. Menurut Petronas, waran tangkap tersebut berkaitan dakwaan kesatuan perdagangan yang dibuat terhadap PDOC dan peguam lantikan PDOC sedang di dalam proses membatalkannya. Perkara ini tiada kaitan dengan prosiding undang-undang yang sedang berjalan untuk mendapatkan semula hak Petronas terhadap tanah dan kompleks Petronas di Khartoum, yang mana Petronas telah memfailkan permohonan untuk proses timbang tara di Pusat Antarabangsa untuk Penyelesaian Pertikaian ICSID. Memandangkan proses undang-undang sudah pun bermula, Petronas tidak dapat memberikan maklumat lanjut berkenaan kedua-dua perkara itu, ujarnya. Portal Daily Sabah yang berpangkalan di Turki sebelum ini mendedahkan Kerajaan Peralihan Sudan mengeluarkan waran tangkap terhadap pengurus negara Petronas di negara itu. Laporan itu yang memetik sumber berkata langkah itu dilakukan susulan ketegangan kedua-dua pihak selepas pemerintah Sudan merampas aset Petronas di Khartoum. Rampasan melibatkan tanah dan kompleks ibu pejabat Petronas itu dibuat atas dakwaan pelibatan di dalam rasuah dan pemerolehan tidak sah oleh syarikat itu ketika era pemerintahan Presiden Omar al-Bashir. Kerajaan Peralihan Sudan telah bertindak merampas tanah yang sepatutnya digunakan untuk membina ibu pejabat dan kemudahan milik Petronas yang didaftarkan di bawah nama anak syarikatnya Nada Properties Company Limited (NPCL). Malah, Sudan turut memindahkan hak milik NPCL kepada Kementerian Kewangannya. Petronas sebelum ini menegaskan aset-aset yang dirampas itu adalah miliknya yang diperolehi secara sah di sisi undang-undang. Menurut syarikat minyak dan gas itu, pihaknya telah bekerjasama dengan kementerian luar bagi menggunakan semua saluran diplomatik dengan pihak berkuasa Sudan bagi menyelesaikan isu tersebut secara aman. Jelasnya, sehingga kini masih belum ada perkembangan positif yang dapat dicapai. Oleh itu, Petronas telah memfailkan permohonan untuk timbang tara di ICSID tentang isu tersebut, katanya di dalam kenyataan sebelum ini. Petronas terlibat di dalam perniagaan minyak di Sudan lebih 20 tahun termasuk penglibatannya dengan Greater Nile Petroleum Operating Company GNPOC yang bermula Disember 1996. Penglibatan Petronas di dalam industri minyak dan gas terutamanya di dalam penerokaan Blok 1, 2 dan 4 di Sudan juga membolehkan negara itu menjadi pengeksport minyak dunia. Selain operasi perniagaan, syarikat itu turut aktif membangunkan modal insan tempatan di Sudan melalui program latihan, pemindahan teknologi dan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada warga tempatan Sudan ke Universiti Teknologi Petronas, UTP.